الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد أيها الحاضرون jamaah yang dimuliakan Allah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan ikhlasnya kita melaksanakan ibadah Jumat di hari ini menjadikan kita kelak akan bersandar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kita telah menyampaikan al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu telah akan bersama dengan yang dicintainya. Siapa kita? Orang beriman yang tidak mencintai Rasulullah? Tentu saja mencinta beliau. Sebab ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah Muhammad, jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maksudnya adalah mengikuti segala petunjuk Rasulullah. Ibadah Jumat kali ini adalah istimewa. Sebab ini menjadi penyadaran bagi kita begitu cintanya Allah kepada kita masih ditambahi umur. Mungkin ada kerabat kita, saudara kita, tetangga kita, rekan kerja kita yang berpulang begitu saja di tengah pandemi seperti saat ini. Ada yang didahului sakit, ada yang tidak didahului sakit. Semuanya mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satupun makhluk bisa menghalanginya. Allah sendiri mengatakan, "Idza jaa ajalukum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun." Jika ajal itu telah tiba, sesungguhnya tak ada satupun yang bisa memperlambat sekian menit atau memajukan sekian menit. Sungguh Allah Maha berkehendak pada hamba-Nya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita gunakan sisa hidup ini untuk terus memperbaiki amal saleh kita. Sebab kata kunci sukses bagi kehidupan seorang beriman bukan sekedar panjangnya umur, tapi juga baiknya amal. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man qala umrihi wa hasuna 'amaluhu." Siapa yang baik amalnya dan baik pula siapa yang panjang umurnya dan baik pula amalnya. Itu adalah jawaban beliau ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Ayyun nasu khair?" Siapa ya Rasulullah? Orang yang baik itu tadi dikatakan Rasulullah, "Man tala 'umrihi wa hasuna 'amaluhu." Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Maka itu menjadi dasar bagi kita, jangan sampai setiap pertambahan detik, menit, juga jam atau mungkin hari, minggu, bulan, tahun kita tidak tambahkan kebaikan kita. Maka saudaraku, di antara kebaikan-kebaikan yang begitu banyak, satu di antara kebaikan itu adalah birrul walidain. Kita harus berbuat baik, tiada henti berbuat baik kepada orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memerintahkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an agar mereka yang beribadah atau beriman kepada Allah untuk memuliakan orang tuanya. Contohnya dalam surat Luqman, "Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa bisalu fi 'amain an ishkur li wa li walidayka ilayya al-masir." Dan kami perintahkan atau wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Karena apa? Karena orang tuanya telah mengandungnya susah payah, menyambingnya 2 tahun lebih. Maka bersyukurlah wahai manusia kepadaku dan bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada orang tuamu. Tapi sudah diingatkan begini,
sering kita ini tambeng, dablek, atau mungkin bandel alias sengaja. Orang tua ada yang dengan sengaja kita abaikan haknya, jarak kita kunjungi, jarak kita temui, bahkan jarak kita pelihara. Kita punya rezeki sering kita pakai sendiri, tak pernah kita perhatikan untuk orang tua kita. Kalaupun kita perhatikan sesekali saja. Padahal biru walidain pernah disebut oleh Rasulullah ketika ditanya oleh seorang sahabat, ayyul amali ahabu illallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Urutan pertama Nabi sebutkan as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu, summa ilmu, apalagi birrul walidain, berbakti, berbakti kepada orang tua adalah urutan kedua amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak lazim alias alias seandainya ada di antara kita sepulang dari Jumatan ini masih belum mau, masih enggan meminta maaf kepada orang tua. Padahal Allah sudah sebutkan wa qad rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsan. Hendaklah engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada orang tua. Imma yablughanna 'indaka al-kibaru ahaduhuma aw kilahuma ufi wa la tanharhuma. Maka jika di antara satunya atau kedua-duanya telah tua, telah lansia, jangan engkau berkata uf, jangan pula engkau membentaknya. Wa kullahuma qawlan karima. Hendaknya engkau mengatakan yang baik-baik, mengatakan yang baik-baik kepada orang tuamu, yang bermakna jangan engkau sakiti hatinya, jangan engkau dustai kata-katanya jika kata-kata itu berisi kebaikan dan kebenaran. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita harus berpikir suksesnya kita tidak akan mungkin lepas dari peran orang tua. Bukan dari rahimnya saja kita dilahirkan, tapi begitu besarnya kasih yang diberikan. Bahkan kita mungkin lupa orang tua kita dengan mujahadahnya, dengan riyadahnya, dengan munajatnya kepada Allah, menjadikan kita anak-anak yang diberi ilmu oleh Allah, diangkat derajatnya. Semua itu karena doa dan perjuangan orang tua. Maka aneh kalau kita melupakan jasa mulia orang tua kita. Saudara, semoga khutbah ini bermanfaat. Kembali kita ingatkan agar sepulang dari Jumat ini, setelahnya dan setelahnya, kita yang masih punya orang tua, kita berbagi hubungan dengannya. Karena Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, man ahakun nas bi husni sahabati, siapa ya Rasulullah di dunia ini, di muka bumi ini, yang paling harus aku perbaiki pergaulannya? Maka dikatakan ummuka ibumu, summa ummuka ummuka ibumu, ibumu ibumu, summa siapa lagi, summa ummuka, kemudian bapakmu. Ini adalah sebuah jawaban tegas dan lugas dari Rasulullah bahwa orang tua harus kita nomor satukan untuk kita bakti kepada mereka. Rabbighfir warhamhuma kama rabbayana shighara wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilu shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.